api itu dari sebelah timur. Oh. Ya toh, tapi nggak tahu apinya dari listrik atau dari apa, yang jelas tuh dari kecil terus ada angin tuh terus mau jadi besar gitu loh, Pak. Nah, saya kan kebingungan dari warga yang sudah membantu semuanya, sudah berusaha dalam arti apa itu memadamkan itu loh, Pak, dengan air kecil itu sudah kesampaian. Terus saya telepon sama yang punya rumah. Kebetulan di punya rumah itu baru jemput anak-anak yang di UNS begitu. Nah, dia juga kebingungan. Ada warga yang membel di dari pemadam kebakaran itu. Api muncul dari mana, Pak, awalnya, Pak? Dari timur, Pak. Keluar. Keluarnya sebelumnya belum, Mas. Belum. Terus ada angin terus mati, terus langsung cepat. Karena di situ api anu kayu semua, Mas. Kebingungan warga dong. TPA. Jadi hari ini sedang penanganan TPA, kita alihkan semua ke sini, bahkan nanti dari Boyolali juga meluncur ke sini. Dari DLH juga dibantukan ke tempat sini. Karena ini pertimbangannya hunian padat, kemudian yang terbakar informasi objek gudang kayu. Ada berapa bangunan yang terbakar? Awalnya pantauan sementara dua bangunan, dua fasad bangunan. Semua mepet bangunan. Ada korban mungkin informasinya? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban. Oke. Kemudian untuk penanganan kelihatannya lancar, alhamdulillah sudah, api sudah tertangani, tinggal proses pendinginan. Itu penyebab sementara mungkin? Informasi masih kita gali, belum dapat informasi yang lebih jelas, masih dalam proses penanganan.